Terhitung dua hari ini, pihak Perhutani sebagai pengelola jalur wisata pendakian Gunung Lawu di Magetan, Jawa Timur dan Karanganyar, Jawa Tengah, sepakat menutup semua jalur pendakian dengan alasan keselamatan pendaki setelah ditemukan titik api yang besar di wilayah utara masuk wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Jalur pendakian via Cemoro Sewu sempat dibuka beberapa hari, namun ditutup kembali karena berbahaya. Puluhan pendaki yang sudah di puncak dievakuasi turun, puluhan pendaki terpaksa balik kucing karena larangan dari pihak pengelola. Gunung Lawu untuk saat ini tidak aman untuk didaki karena sebagian hutan dan semak belukar terbakar. Saat ini pihaknya bersama seluruh unsur TNI Polri, relawan AGL, PGL, dan masyarakat sekitar hutan fokus untuk memadamkan api, agar pada saat peringatan 1 Muharram aman untuk didaki. Semua dari 3. Untuk jalur pendakian saat ini karena di Gunung Lawu sisi utara, wilayah Ngawi ada titik api. Jadi dari kemarin untuk jalur pendakian Cemoro Sewu masih ditutup untuk sementara waktu karena kondisi. Untuk sampai kapan ini belum bisa kita prediksi. Kalau memang nanti dalam 1-2 hari ini bisa teratasi untuk kondisi api, maka nanti jalur pendakian segera dibuka lagi. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Garda Revolusi Multimedia.